Hai, hari ini aku lagi photoshoot buat produk terbaru dari aku. Jadi aku akan ngeluarin sepatu sebentar lagi. Ini timnya ada fotografernya, videografer. Ini dari sepatunya ada stylistnya mana? Itu ada stylistnya. Ada makeup artisnya. Hai. Ada bunga. Mario. Bunga apa sih? Bunga apa? Coba dong kasih tahu dong, ini hari ini makeupnya apa? Tetaplah glowing manja aja. Terus apa sih? Ala-ala apa? Basah, dwi-dwi. Habis cuci muka, Mbak? Iya, habis cuci muka. Keringetan habis lari maraton, ya kan ya? Nih buat kakaknya ya. Makasih ya, kamu langsung kebanyakan. Ya, ya biasa lah ya. Sibuk. Biasa makeup endorse ya. Ya dah, makasih. Kita hari ini temanya apa nih? Foto-fotonya. Jadi kita mau nunjukin kanan kita yang versi lebih confident-nya gitu. Jadi kan habisnya waktu kanan kita ulang tahun kan nih. Kemarin waktu tanyain kanan kita kalau misalnya lahir kembali mau jadi orang kayak apa? Mau jadi orang lebih berani dan jadi lebih confident. Jadi dengan sepatu ini semoga kanan kita bisa jadi lebih confident. Betul. It's me Nagita. Jadi ini it's still about Nagita but more confident. The confident version of Nagita. Oke, jadi kita mau foto dulu ya guys. Yuk. Bye-bye. Jualan apa sih Kak Gigi? Iya, jadi aku tuh mau ngeluarin ini nih, ada brand namanya Nagita. Ini aku mau jualan sepatu. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya aku ragu-ragu sama size aku, kan kaki aku gede banget nih, gimana itu? Nah, nanti kalau di sini di Nagita ini, Nagita Shoes ini, kita ada namanya fitting on delivery. Jadi misalnya kamu bingung size sepatunya berapa, misalnya 38 atau 39, atau bisa juga kan kadang-kadang setiap fitting sepatu beda-beda, kita kan suka bingung. Nah, nanti akan ada fitting on delivery. Jadi nanti yang delivery itu bakal bawain kamu, misalnya mau size apa sama apa buat nyobain. Nanti bisa ditinggal yang itu, yang mau yang mana, ntar yang gak mau bisa dibalikin gitu. Nanti tinggal langsung aja kontak customer service. Kalau misalnya kesempitan tiba-tiba gimana? Misalnya aku gendutan gitu, naik 5 kilo, kaki aku gedean, gimana itu? Ya, jadi kalau di sini di kalau di Nagita Shoes ada juga yang namanya 30 hari garansi. Kalau kamu misalnya tiba-tiba udah gak muat atau tiba-tiba berubah pikiran, nah kita bisa di return, bisa diganti sama sepatu yang lain, atau pokoknya bisa masih garansi deh, bisa diganti. 30 hari tuh? 30 hari. Oke, siap. Kalau misalnya besok minggu aku ada acara nih tiba-tiba nih, terus bisa gak dicepet-cepetin gitu deliverynya? Ada dong, kita ada juga yang namanya express delivery. Jadi pokoknya deliverynya gak pakai lama. Gak pakai lama tuh guys, jadi langsung aja order. Nah nih, kan aku juga suka bete nih kalau misalnya aku online shop itu admin-adminnya suka jutek kak. Nah di sini ada garansi gak bakal dijutekin sama customer service kita. Karena kita tuh udah milih bener-bener customer service yang ramah, anti jutek, dan pokoknya membantu banget ya. Kalian mau nanya apa juga bisa. Kalau misalnya nih aku nih tiba-tiba BM beli sepatu kakak midnight, bukannya siang-siang gitu, bisa gak? Bisa, kita kan customer service-nya 24 jam. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba pengen malam-malam lihat sepatu, terus pengen langsung beli, bisa. Nanti bakal dilayanin sama customer service kita yang standby 24 jam. 24 jam? Benar, karena kan kalau misalnya kita kan mau beli, pengen saat itu beli, harus saat itu juga kan, besok udah gak pengen. Ini bisa, karena kita standby semuanya customer service kita 24 jam. Kalau misalnya aku pengen keluar kota nih, terus pengirimannya lama gak sih? Tiba-tiba aku gak di rumah gitu. Nah ini kita ada garansi pengiriman pasti paling lama maksimal 7 hari. Udah pasti 7 hari itu udah pasti sampai di rumah kamu udah bisa kamu dapetin. Jadi kita udah tahu kira-kira kamu kan misalnya pesan hari Rabu, pasti hari Selasanya udah nyampe. Nah udah pasti kita garansi maksimal 7 hari. Jadi sebelum 7 hari pasti udah nyampe di rumah kamu. Kalau misalnya belum, langsung misalnya 6 hari ke 6 kamu harus langsung kasih tahu customer service kita. Nih kalau misalnya kan misalnya nih orderannya banyak tuh, aku mau order terus tiba-tiba kayak chestnya kelamaan gitu, nanti aku ketenggelam di chat-chatnya, itu gimana itu? Nah kita juga ada namanya fast order, jadi langsung aja ke website kita, ada www.nagita.id. Nah kalau di situ kan tanpa hambatan bisa langsung order, nggak pakai customer service, langsung order, langsung kita terima order, langsung cus. Nih aku suka gini kalau misalnya aku
order-order sepatu, tiba-tiba pas datang aku suka, nggak cocok nih sama aku, dan aku nggak mau returnnya, bayar lagi. Nah, ini juga kita punya ada namanya fitur yang keren banget. Namanya free return. Jadi buat kamu misalnya sepatunya tiba-tiba udah datang nggak cocok, terus nggak comfortable, terus ada rusak, atau pokoknya tiba-tiba kamu berubah pikiran, itu free, gratis dibalikin. Maju lagi tadi. Majuan badinya, majuan itu. Ya, jadi waktu itu aku ada teman aku ngajakin buat bisnis bareng sama temennya. Ini bikin sepatu, jadi temennya itu udah punya brand sepatu, akhirnya ngajakin aku untuk bikin brand sepatu sendiri juga. Seneng lah sebenarnya sepatu gitu, seneng fashion, seneng sepatu, jadi seneng banget kita cari-cari sepatu yang kira-kira apa sih yang aku suka dan mungkin banyak tradisional. Nah, aku tuh pengen punya sepatu yang bisa dipakai di dalam acara apapun, occasion apapun, yang bisa fleksibel, bisa rapi, bisa semi formal, bisa mau santai juga bisa. Jadi aku tuh cari bener-bener sepatu yang bener-bener yang bisa dipakai kapanpun gitu, dan bisa tanpa beli sepatu baru kita bisa kayak punya sepatu baru. Jadi akhirnya kita create beberapa kayak ada strap yang bisa dilepas pakai, lepas pasang. Terus ada juga yang bisa sepatu yang bisa diinjak, bisa dipakai, jadi bisa santai, bisa rapi. Ya itu dia tadi yang mungkin yang belum ada di sepatu-sepatu yang lain. Jadi itu kita ada fitur-fitur sepatunya tuh yang mungkin yang di tempat lain belum ada. Kita bisa, jadi dari sepatunya sebenarnya bentuknya semuanya basic-basic, tapi kita kasih aksesoris-aksesoris yang bisa dilepas pakai. Jadi beda dari yang lainnya, kalau misalnya kita emang sehari-hari kita bisa mungkin polos aja, terus nanti kita bisa tambahin aksesoris kalau memang ada acara. Bisa juga dipakai seperti sendal yang bisa dipakai santai, jadi fleksibel banget lah gitu. Harga sepatunya pokoknya terjangkau, variatif lah, tapi semuanya terjangkau pasti. Harapannya pasti banyak yang suka, banyak yang beli, karena aku tuh benar-benar mendesain sepatu ini, cari ide gimana caranya supaya sepatu ini bisa dipakai lama, terus yang pasti berkualitas dan bisa dipakai dalam segala acara. Langsung cek, nanti aku kasih linknya di bawah gimana cara pesannya di mana, nanti dicek lah.